gue Ridwan Remin. Gue juara satu stand up comedy Indonesia season 7 Kompas TV. Gue kemarin baru beres wisuda, teman-teman. Gak usah diciein karena itu tanda pengangguran ya. Tapi ya saking lamanya di kampus ada manfaatnya juga. Gue jadi bisa bedain gitu mana mahasiswa yang datang dari kampung, mana datang dari kota. Kalau yang cewek-cewek tuh kelihatan dari make up. Cewek-cewek kota tuh biasanya make up-nya tipis, tapi berkualitas. Mereka make up biar kelihatan cantik. Kalau cewek-cewek yang dari kampung tuh make up-nya meriah. Rame gitu. Dulu pernah tuh ada cewek di kelas gue dari pelajaran pertama dimulai, sampai pelajarannya selesai, masih make up. Dandan doang 3 SKS. Ini nyari cantik, nyari kumlot nih. Kayak dempul sini, dempul sana, dempul terus sampai penyoknya rata. Terus gue ketok magic aja nih. Lagian kalau kita pikir-pikir ya ngapain cewek datang ke kampus dandan menor-menor buat apa? Ke kampus kan tujuannya buat nyari ilmu. Itu yang cewek, yang cowok juga sama. Dari kampung, dari kota kelihatan bedanya dari fashion biasanya. Kalau cowok-cowok kota tuh dari atas sampai bawah tuh biasanya dandannya tuh diperhitungkan. Kayak dari atas bajunya distro, celana, chino, sepatu mungkin. Jadi mereka datang ke kampus bukan cuma siap belajar, tapi mereka juga siap ditanya berapa harga outfit lo gitu. Standby konten gitu. Kalau yang datang dari kampung biasanya tuh dandannya itu masih menjunjung tinggi nilai-nilai kedaerahan. Masih menganut norma sopan santun. Jadi datang ke kampus pakai kemeja, celana bahan, sepatu futsal. Nah. Tolong kalau ada temennya kayak gitu diingetin ya. Karena tidak ada alasan yang bikin lu keren, lu datang ke kampus pakai sepatu futsal buat apa? Lu pengen terlihat sporty. Sekalian aja pakai sarung tangan kiper. Seenggaknya tuh lebih bermanfaat, dosen nerangin, lu gampang nangkep. Ya. Jangan pakai sarung tangan motor. Dosen nerangin lu ngegas deo, jangan. Tapi menurut gua yang paling penting dari kampus tuh bukan masalah dandan tapi fasilitas. Gua kuliah di kampus yang agak kecil ya. Begitu tampil di kampus-kampus besar tuh kadang suka minder sendiri. Gua pernah tampil di UI. Fasilitasnya tuh sama kampus gua tuh jauh banget gitu. Jangan fasilitas yang gede-gede deh, kayak yang kecil-kecil kayak kamar kecilnya aja. Di UI, gak kecil. Kamar kecilnya gede gitu, lebih gede dari kamar gua. Gua pertama kali masuk sampai mikir, apa gua tinggal di sini ya? Enak nih bisa kencing sembarangan gitu. Selain bersih, bagus gitu, terus tertib juga anak-anaknya. Kayak anak-anak negeri tuh kayak tahu tujuan dia ngapain tuh, buat ngapain tuh kayak jelas gitu. Jadi di kamar mandi tuh mereka tujuannya buat kencing aja. Datang, kencing, selesai. Datang, kencing, selesai. Tertib, sopan, hening. Saking heningnya gue kencing bunyi dikit aja. Malu sendiri aja. Jadi, pas lagi kencing kayak seret. Maaf, Bang. Anak swasta. Maaf. Selain bagus, bersih, nyaman, toilet di kampus UI yang gua rasain adalah aman. Karena di toilet cowoknya kan biasanya suka ada urinoir ya, tahu urinoir ya? Jamban nemplok gitu. Oh ya. Nah di tiap urinoirnya itu dikasih sekat. Gokil gak tuh? Kayak warnet.
Kata gue jangan-jangan ada paket malamnya nih. Tapi menurut gue fungsi sekat di urinoir itu penting untuk mencegah kita sesama pria dari jinah mata. Karena kalau gak ada sekatnya kadang pria juga suka tergoda gitu. Dan kencing kalau urinoir bersebelahan tapi gak ada sekatnya tuh kadang suka canggung sendiri, ya gak sih? Kayak lagi kencing enak-enak tiba-tiba di samping ada orang. Otomatis badan kita akan melakukan pertahanan diri pasti. Lagi kencing, miring. Wah. Ke tembok. Fungsi sekat di urinoir itu penting gitu. Kalau misalnya kita kencing di toilet mall, kita sebelahan sama cowok lain, gak kenal bisa kita cuekin. Di kampus kan semuanya kenal. Namanya orang kenal, masa gak ada basa-basinya? Kan gak enak lagi kencing enak-enak, tiba-tiba di samping ada dosen kayak. Pak. Lancar? Dan bingung kan mau basa-basinya apa gitu, ngobrol udah ya kayak. Baru cukur, Pak. Rapi ya, tapi gak usah pakai pomade lah. Ngelamar kerja. Cuma masalahnya gak semua cowok tuh nyaman kencing berdiri. Bokap gue kalau kencing tuh pasti jongkok. Karena katanya jongkok itu sunah rasul. Kalau berdiri gak sopan. Kebayang gak betapa ribetnya orang-orang kayak bokap gue kalau lagi kebelet berhadapan sama urinoir. Lagi kebelet masuk kamar mandi udah jongkok urinoirnya segini. Kan ribet, masa mau kencing aja mesti umpan lambung. Ya kalau umpannya bagus bisa masuk, kalau jelek kan out. Yang bahaya kalau salah umpan, tiba-tiba umpannya jatuh ke kaki pemain lain. Ini bahaya karena bisa menimbulkan serangan balik. Apa lu? Terima kasih semuanya.